الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Fadhil Pengerusi Majlis, Pengerusi dan Ahli Janta Kuasa Masjid ataupun Surau, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah di dalam program meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambahkan ilmu pengetahuan tentang perjalanan manusia ke alam abadi, di mana hidup manusia ini dua tiga peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat di alam zuriat. Alhamdulillah, kita yang wujud hari ini telah keluar daripadanya. Kemudian kita berpindah pula ke alam dunia. Kita bila sebut dunia, kita duk ingat sebenarnya negatif belaka. Dunia, maksudnya alam dunia, maksudnya alam yang ada sekarang, yang kita duk dekat hari ini ada. Jadi alam inilah alam yang akan menjadi penentu masa depan yang panjang, yang disebut dengan nama alam akhirat. Kalau kita berjaya di sini, bermakna insya-Allah taala kita akan berjaya di masa depan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidak ada nabi sebelum daripada aku, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, kecuali menjadi tanggungjawab ke atas mereka, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, untuk menunjukkan umat mereka di atas semua kebaikan yang mereka tahu. Itu tanggungjawab selesai sudah untuk mereka. Semua nabi-nabi telah menyelesaikan tanggungjawab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila selesai menyampaikan ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah, ketika itu Allah Ta'ala beri pilihan kepada dia, nak kekal lagi ke nak pergi. Nabi kata, aku memilih ilal rafiqil a'la, memilih untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tanggungjawab telah selesai. Sehingga kan para ulama tafsir kata, kalaulah Nabi nak sembunyi apa yang Allah sampaikan, tentulah dia akan sembunyi surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Hari ini kita baca, ulama-ulama tafsir kata ayat Quran ini turun menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sedikit layanan yang kurang sempurna kepada Ibnu Ummi Maktum yang datang. Tapi ayat itu pun dilepas. Sebab itulah amanah yang disampaikan, yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan Nabi kata mereka, para nabi alaihi wassalatu wasalam, telah memberi amaran kepada segala benda yang tak baik yang mereka tahu. Nabi bagi tahu dah, benda ni tak baik, benda ni baik. Wa inna ummatakum hazihi, umat kamu ini, mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, Allah jadikan afiat, kesejahteraan di awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan selagi akan datang di akhirnya bala dan perkara-perkara yang kamu akan ingkar. Mana akan berlaku sebelum kiamat ini, berlaku terlalu banyak benda-benda yang apa ni, mencelarukan masyarakat dengan fitnah-fitnah yang berlaku. Wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, mari fitnah, maka fitnah satu demi satu itu menyusahkan dia.
wa taji'ul fitnah. Bila mari fitnah, orang mukmin ni kata hazihi muhlikati. Ah, binasa dah laku ni dengan fitnah ni. Semua datang kasyif. Kemudian terbuka balik. Jadi banyaklah fitnah yang berlaku di zaman Sayyidina Ali contohnya, berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dan dengan tentera Muawiyah. Lepas pada Ali mari pula kumpulan daripada zaman Abbasiyah, dan yang paling berat zaman Salahuddin Al-Ayubi contohnya dengan Salibiyah, dan yang berlaku kejatuhan khilafah apa ni pada tahun 656 dengan kemasukan Tatar. Jadi setiap mari fitnah, orang duk mikir abislah hadhihi muhlikati, ini binasa. Tapi bila mari terbuka, mari fitnah lain pula. Mari di zaman kita hari ni, saya tak tahu fitnah mana yang kita nak bincang. Fitnah yang ada hari ni, sama ada fitnah yang bersifat fitnah kemunculan media-media baru hari ni yang menyebabkan kita jadi leka, lara, lalai dengan dunia sampai orang tak tahu hak mana satu betul, yang mana tak betul. Orang pun tidak tahu bagaimana kita nak menggunakan alat-alat moden yang ada hari ini untuk kebajikan dan juga untuk yang tidak baik. Mari pula fitnah di alam yang lebih luas. Hari ini orang panggil fitnah IS. IS ni satu fitnah bagi kita. Sebab kita tak tahu tindakan yang dia orang buat tu, kelih dalam gambar pelik-pelik. Dia tembok orang main-main ya. Ataupun masuk orang dalam raga, selam dalam air. Betul ke benda tu berlaku? Ada orang sebar sekejap, mari orang lain nafi pula, tak ada ini gambar yang dibuat je, yang dilakonkan. Wallahu alam, yang penting bagi kita itu satu fitnah yang cukup dahsyat. Maka Nabi kata apa? Faman ahabba an yuzahziha 'anil nari wa yudkhil jannah. Siapa dia nak dia ni diketepikan daripada neraka dan dimasuk dalam syurga, faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah datangnya kematian dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat. Wal ya'ti ila an-nasi allazi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ini poin yang akhir ni untuk kita. Nabi kata hendaklah kita buat kepada orang sebagaimana kita suka orang buat kepada kita. Kita nak orang buat baik kepada kita, kita buat baik kepada orang. Kita nak orang hormat kepada kita, kita hormatlah kepada orang. Jadi wal apa ni yati ila nas allazi yuhibbu an yuta. Kita buat kepada orang supaya seperti orang nak buat kepada kita. Tapi kalau kita buat tak baik pada orang, kita nak suruh orang baik pada kita, itu bermasalah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita tak ada benda kecuali semuanya telah dimaklumkan, semuanya telah diberitahu bahawa Islam ini, dunia ini akan berakhir juga apabila sudah sampai tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini pun hari-hari kita tengok. Tengok tak tengok? Tengok kematian. Cuma bila kita mati, dunia ni ada dua kali kiamat. Aish, mana ada dua kali, sekali je kan? Kita mesti cakap tak ada lagi ustaz kata dua kali. Lah dia panggil kiamat sughra. Kiamat yang kecil. Bila kiamat kecil akan berlaku? Apabila seorang itu mati. Mana dia panggil? Bila mati seorang itu, faqad qamat qiyamatuhu, telah berlakulah kiamat untuk dia. Orang lain tak lagi, dia tu mati habis. Tamatlah dalam perjalanan di dunia. Kita tak boleh kita kata inilah perjalanan akhir. Dah. Ayat itu belum lengkap. Bila orang mati, orang kata ini perjalanan akhir, kita kena lengkapkan ayat perjalanan akhir di atas dunia. Sebab dia dah masuk alam kedua. Dia panggil alam kubur. Alam kubur ini satu alam yang mesti akan dilalui oleh orang, sama ada dia masuk dalam kubur atau tak masuk. Bila kita bincang tentang azab kubur, orang akan tanya, dia kata kalau orang tak masuk kubur macam mana? Contohnya saya nak buat contoh saja. Kalau kita kata MH370 yang hilang tu, orang kata mati. Kerajaan lah kata mati. Mana kubur dia?
Tak masuk kubur. Kalau mati dalam laut, betul-betul sebagaimana dia kata tu, maknanya mungkin ikan dah makan dia. Apa-apanya buat. Tak masuk kubur. Apakah orang tak masuk kubur, tak kena azab kubur? Itu timbul persoalan. Jawabnya, azab kubur itu dipanggil marhalah. Mana marhalah tu peringkat kedua selepas manusia ni duduk atas dunia, dia masuk dalam kubur. Satu hadis, satu hari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bila duduk di tepi kubur menangis sehingga basah janggut dia. Basah janggut. Janggut panjang kan, sahabat-sahabat ni. Faqila lahu, orang pergi tanya, "Hey Khalifah Sayyidina Uthman, tazkurul jannata wan nar fala tabki. Kamu duk sebut neraka, syurga, duk sebut syurga dengan neraka, kamu tak menangis. Wa tabki min hadza, tapi bila duk tepi kubur kamu menangis. Kenapa?" Menarik soalan. Kita pergi kubur hari ni, menangis ke tak menangis? Menangis kalau bawa jenazah keluarga kita, tak? Mayuh tu. Tapi kalau pergi hari biasa ni, ada tak rasa nak menangis? Tak apa nak jadi. Sedangkan pergi ziarah kubur, dia punya objektif dia kan, dalam sebut Nabi hadis, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Nabi kata, aku dulu larang kamu daripada ziarah kubur, larang kamu daripada ziarah kubur. Ala fazuruha, Nabi kata sekarang pergilah ziarah. Fa innaha tuzakkirul akhirah, kerana ziarah kubur itu boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Itu patut. Jadi bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menangis atas kubur, mana sabar? Sebab dia pergi ke kubur dengan hati yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita pergi ke kubur untuk apa? Kena tanya juga soalan. Pergi nak ziarah mak, ziarah kubur mak, kubur ayah kan, kubur bapak kita, kubur tok nenek kita, tak ada masalah. Ziarah kubur itu digalakkan supaya kita pergi untuk berdoa kepada si mati. Allah Ta'ala jadikan kubur dia ni raudhatum riyadil jannah, Allah Ta'ala angkat darjat dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, kita boleh doakan. Tetapi kita nak, kita pergi kubur tu matlamat dia ni supaya kita nak ingat kepada kematian, nak ingat kepada akhirat. Maka kata Sayyidina Uthman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah bersabda. Jadi sebab itulah aku menangis. Nabi kata apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Maknanya kubur ni pintu masuk ke akhirat. Artinya bila orang tu mati, ke akhiratlah dia. Telah berpindah di alam dunia ke alam akhirat. Fa inna jaminhu, siapa dia selamat daripada azab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, yang selepas daripadanya lebih ringan daripada itu. Nah, ini yang kita nak cari hari ini, sebab-sebab yang boleh menyenangkan kita, menyelamatkan kita dalam perjalanan ke alam abadi. Dia panggil perjalanan ke alam akhirat. Wa illam yanju minhu, kalau tak selamat, tak lepas daripadanya, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang selepas daripada kubur lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Hadis ini dalam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi patut, cukuplah kita tengok hadis yang disebut oleh Sayyidina Uthman ini, bahawa kubur pintu masuk ke akhirat. Jadi apa persiapan? Kita tahu dah, maknanya bila berlakunya kematian kepada seorang, itu dia panggil faqad qamat qiyamatuhu, telah berlaku kiamat kepada orang tu. Orang tu dah kiamat dah dia. Segala huru-hara yang berlaku akan berlaku. Itu di antara kertas yang saya, yang dibagi tadi, kertas kuning tu. Tengok kat belakang ditulis, doa di akhir solat. Doa di akhir solat. Kena baca doa tu. Bahkan kalau kita sunat, dalam fiqh kita Syafi'i ini sunat kita baca, sehingga ada sebagian ulama kata wajib baca. Sebab Nabi kita ajar empat perkara minta perlindungan. Coba tengok dia kata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi Nabi kita minta empat perkara. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Jadi
para ulama ahli sunnah mengatakan hadis ini mengisbatkan azab kubur, adanya azab kubur. Yang kata tak ada, ada setengah orang ni kata tak ada azab kubur. Itu satu gambaran saja. Kita tak boleh kata hadis, banyak hadis-hadis yang menyebut tentang azab kubur, maknanya benda tu sabit berlaku. Wa min azabi jahannam. Jadi kalau azab kubur kita minta selamat, azab neraka jahannam lagi selamat. Nabi kata apa tadi? Siapa dia selamat daripada azab kubur, fama ba'dahu asyad aisar, lepas pada tu ringan. Tapi siapa tak selamat dalam kubur, apa jadi? Fama ba'dahu asyaddu, yang lepas daripada kubur itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Maka persiapan kita itu dia panggil kiamat yang kecil, iaitu kiamat seorang-seorang. Kemudian ada pun kiamat yang besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Huzaifah bin Usaid. Huzaifah bin Usaid kata apa? Ittala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakar. Jadi kami duduk dalam masjid, duduk muzakarah. Biasa sahabat-sahabat ni dia selalu duduk muzakarah. Majlis muzakarah dia namakan Hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita gilakkan iman kita beberapa ketika. Ini kita ni, kita boleh namakan apa ni, majlis menggilak iman. Bila dalam majlis kuliah kita, dalam majlis ilmu yang kita belajar daripada Quran, belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar daripada kitab-kitab yang ada, itu dia panggil majlis nak menggilakkan iman. Faqala, sedang kita duduk bincang, duduk buat, duduk cakap-cakap ini, tiba-tiba Nabi kita keluar daripada rumah. Nabi tengok sahabat-sahabat, Nabi kata, "Matazakarun?" Apa yang kamu duduk bincang tu? Bincang apa? Qalu, kata di Huzaifah, "Nazkurus sa'ah." Kami duduk bincang tentang kiamat. Duduk bincang tentang kiamat. Maka Nabi kita sebut. Nabi kata apa? "Innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayat." Nabi kata tidak berlaku kiamat sehingga kamu tengok 10 tanda yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda, ambil tanda ni tak berlaku lagi hak ni. Tanda ni belum berlaku lagi. Kalau berlaku dah kiamatlah. Nah, tapi kita ni kadang-kadang gopoh. Maka Nabi kita sebut yang pertama sekali ad-dukhan, akan keluar asap. Asap yang keluar. Jadi asap ni tak berlaku lagi. Yang orang duduk sebut dukhan waktu jerubu, orang kata ni dukhan ni, itu tidak, bukan. Yang kedua, dajjal, akan keluarnya dajjal. Dajjal ni belum keluar lagi, sama ada dia ada ke tak ada dibincang panjang oleh para ulama. Ada mengatakan hadis jassasah dan lain-lain cerita. Ada yang sahabat pergi mengembara di tengah laut, akhir kali perahu dia pecah, dia jumpa ada seorang makhluk di tengah di pulau. Apakah itu dajjal? Yang penting bagi kitanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku sangat bimbang kepada kamu tentang fitnah dajjal. Kita hari ini pun bimbang juga. Bimbang tak bimbang? Bimbang. Sampai orang suka duk sebar sangat, dia kata surah Al-Kahfi telah hilang. Oh, maknanya dajjal nak mari dah tu. Saya kata senang ya, kalau takut surah Al-Kahfi hilang, hafalah surah tu. Kan adalah hadis Nabi, siapa dia kata, siapa dia baca surah Kahfi 10 yang awal surah, ada riwayat kata 10 akhir surah, maknanya kita hafal 20 ayat tu, insyaAllah selamat daripada dajjal. Tak usah duduk sibuk, duduk sebar gambar-gambar yang tak tahu mari mana sumber tu. Nah, jadi kita sibuk bagaimana nak tahsin, sibuk bagaimana nak apa ni, nak kawal diri kita, nak apa ni, kuburkan kita ini dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla supaya selamat. Di antara tempat yang dajjal tak akan masuk, iaitulah di bumi Mekah dengan Madinah. Dia tak boleh masuk. Dia pergi nak masuk, malaikat jaga, malaikat kawal dia punya border, nak masuk tak boleh masuk. Dia duduk di sempadan, dia akan goncang bumi. Dia naik atas bukit, dia tunjuk kepada masjid Nabi, dia kata hadza qasru Muhammad, istana Muhammad. Bila dia goncang bumi bergoncang, orang-orang yang duduk di Madinah wal'iyazubillah, minta selamat kita ni Allah Ta'ala, yang munafik, yang tak baik, semuanya akan lari pergi ikut dajjal. Orang yang soleh, semuanya akan lari ke masjid Nabi. Tengok, selisih jalan. Artinya, keselamatan kita daripada fitnah ini, tak kira bukan duduk di tempat, tapi duduk di hati. Duduk di dalam hati kita, hati kita yang salim, yang sejahtera.
selamat daripada segala perkara yang tidak baik, orang ni akan selamat. Sebab Dajjal ni cukup dahsyat, dahsyat. Hari ni orang duk sebar gambar Dajjal itu ini, saya kata jangan. Kita tidak tahu, kita tidak tahu nasib seseorang itu macam mana. Jangan duduk seronok sangat, oh ni gambar Dajjal lah ni, kata keluar budak di Palestin ke baru ni yang ada mata satu. Oh dia kata ni Dajjal keluar dah. Macam-macam kita suka buat tuduhan kepada orang. Ini masalah. Kemudian Nabi kata, Adabah, keluarnya binatang besar dari bumi. Ada yang mengatakan keluar di Mekah, dekat dengan Bukit Safa. Bila Arab Saudi duduk korek bukit situ, buat pembesaran masjid, orang marah. Saya kata jangan marah, dia buka lorong, buka lorong kepada keluarnya Dabbah. Jadi ada riwayat kata keluar di antara Bukit Safa dengan Jabal Abi Qubais, dia akan keluar di situ. Macam mana hayawan ni, macam-macam cerita dalam kitab. Yang pentingnya hayawan keluar daripada bumi. Kemudian yang keempat, tulu' syamsi min maghribiha, matahari akan naik sebelah barat. Kita semalam, dua hari lepas berlaku gerhana matahari. Sibuk tak sibuk kita? Sama sibuk. Orang masjid, orang surau duk post gambar iklan solat gerhana. Betul tak? Buat-buat tokel cermin mata pula, waktu tokel spek mata ni sibuk juga keluar, beli spek mata untuk nak tengok gerhana. Saya kata lebih kurang lah, setiap masa tu ada je. Zaman dulu lah, saya dengar cerita orang tua-tua, bila berlaku gerhana matahari ke gerhana bulan ke, dia ambil tong, pakat duk palu tong, gerbang-gerbang katak nak suruh matahari tu celik balik. Eh kata itu perangai orang dulu, perangai zaman internet ni, zaman-zaman gadget ni, pakat jual cermin mata pula nak tengok. Apa benda yang kita nak tengok? Kita bukan ahli falak pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Iza ra'autumuha," apabila kamu tengok berlakunya gerhana, fakabbiru wasallu wastaghfiru, suruh kita beristighfar, pakat pergi solat, pakat sedekah, bukannya pakat kita tengok matahari. Nah, ini kita tengok, jadi matahari sangat penting. Yang kelima, nuzul Isa bin Maryam. Akan turun Nabi Isa bin Maryam daripada langit, turun ke bumi, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi ada kata lebih kurang serentak keluar. Keluar Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal mari, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Zaman tu zaman Imam Mahdi. Mahdi pun ada. Maka Nabi Isa AS akan bunuh Dajjal. Dia patahkan salib. Salib-salib yang ada ni semua dipatah di Yaqtulul Khanazir. Nabi Isa akan mengarahkan supaya babi khinzir itu dibunuh. Dan ketika itu Nabi Musa dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj. Banyak ramai sekali Ya'juj wa Ma'juj dikepung, maka dia berlindung di bukit. Ketika itu Nabi Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Taala hantar mari ulat pergi gigit tengkuk Ya'juj wa Ma'juj, mati. Mati habis. Tak sedap bimbang kita nak apa. Kemudian bila mati busuk dunia tu banyak sangat, maka dia doa minta Allah Taala selesaikan. Katanya mari burung ke apa angkat semua mayat tu pergi campak di dalam laut dan sebagainya. Wallahu alam. Itu berlaku 6, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9 berlakunya khaspun. Tanah runtuh. Tenggelam bumi ini di barat, di timur, di barat dan juga di semenanjung tanah Arab. Kemudian akhir sekali keluar api daripada Yaman akan halau manusia ni pergi ke mahsyar. Keluar api daripada Yaman menghalau manusia kepada mahsyar. Maka api ini berjalan serentak. Mari dia macam mengiring orang. Orang akan berjalan, dia ikut belakang. Sampai waktu malam, orang berhenti nak tidur, api duduk sini, tunggu sini. Maknanya kamu tak boleh lagi nak U-turn ke belakang. Tak boleh lagi nak kembali ke belakang, tak boleh. Tunggu situ. Esok sambung berjalan, dia pergi lagi. Sehingga sampai ke mahsyar, sampai ke tempat perhimpunan di mana? Di Syam. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Kemudian dalam sebuah buku, tuan-tuan tengok buku ini, nama dia Berakhirnya Dunia Ini. Bahasa Melayu kata Berakhir Dunia Ini, dalam bahasa Arab ni tulis Nihayatul Alam. Moga boleh bahasa Arab, boleh cari dalam internet. Dalam buku ni dia telah menyenaraikan kepada kita sebanyak 131 tanda-tanda kiamat. 131. Jadi saya tak nak baca semua ni. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita siri dia, tengok dalam kuliah saya, tajuk dia Berakhirnya Dunia Ini. Kita dah baca satu persatu cerita yang berlaku.
mengikut pengarang kita ni, Syekh Muhammad Arifi, ijtihad dia ni, dia kata pada pandangan dia, sewaktu dia tulis buku ni, 84 perkara telah terjadi. 84. Jadi saya, waktu saya baca buku ni, saya kata 100 dah, lebih dah. Wallahu'alam. Kita tak boleh nak kata. Sebab benda tu, dia berlaku di zaman Nabi, mungkin berlaku balik zaman kita. Ada benda yang berulang, tikrar. Yang tak berulangnya, alamat kiamat yang besar tadi. Yang 10 perkara tadi, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat, hatta tarau, sehingga kamu tengok 10 perkara besar yang berlaku. Jadi para jemaah muslimin dan muslimat, yang dirahmati dan dikasih sekalian, bila kita tengok tentang ahwalu yaumil qiyamah, selesai ada pada kita, hari kiamat ni hari satu janji yang telah ditetapkan. Semua orang tahu kiamat. Bila berlaku kiamat? Siapa dia boleh jawab, kita bagi hadiah. Ha. Muslimat boleh jawab. Bila kiamat berlaku? Tak tahu. Yang muslimin? Tahu tak? Semua orang tahu kiamat berlaku pada hari hari Jumaat. Yang tak tahunya apa? Tarikh tak tahu. Ha, hari Jumaat semua orang tahu berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Kita tahu dah. Cuma buat tak tahu je. Dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Mutaffifin, tanda surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yaqumuna hufatan uratan ghurlan. Allahu Akbar. Orang yang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, iaitulah dalam keadaan hufatan, tak ada selipar, ura, tak ada baju, ghurlan, yang laki-lakinya tak bersunat. Itu dia panggil kabab kama badana awwala khalqin nu'iduhu. Dalam Quran kata, sebagaimana kami mulakan manusia ni, kami akan kembali lagu tu balik. Maksudnya kalau kita keluar daripada perut mak dulu, tak ada pakaian, tak bersunat, sama juga balik pada hari kiamat dalam keadaan sedemikian. Maka Ibnu Katsir apa kata, apa, fi mauqifin sa', di dalam suasana yang begitu gawat, begitu gawat, dalam keadaan manusia dibangkitkan di mahsyar, yauma yakhrujuna al ajdasa sira'a, pada hari manusia ini keluar daripada kubur dalam keadaan segera nak pergi berkumpul di satu tempat. Yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin, Allah Ta'ala kumpulkan orang yang terdahulu dan orang yang kemudian. Jadi kata di Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, manusia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata di Ibnu Nabi, yaqum ahadun fi rashhihi ila ansafi uzunai, seorang itu berdiri di dalam peluh dia sampai ke telinga. Peluh, bayangkan kita peluh sikit pun bau busuk dah baju. Tak selesa dah kita. Ini bukan duduk peluh, duduk dalam air peluh. Terlalu dahsyatnya keadaan sedemikian. Duduk dalam, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Sahih dan Muslim daripada Abu Hurairah, katanya ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yazhaba uruq araquhum fil aradina sab'ina zira'an. Manusia berpeluh pada waktu itu sehingga sampai peluh kita masuk 70 hasta dalam bumi. Lebih pada banjir bah kuning lagi ni, peluh. Wa yuljimuhum hatta yablugha azanahum, dan air ni sampai kepada telinga. Allahu Akbar. Kita bayangkanlah, kata di para ulama, manusia akan duduk dalam peluh pada hari kiamat itu ala qadri a'malihim, mengikut kadar amalan. Orang yang amalannya baik, kurang. Ada orang selamat daripada peluh. Tapi itulah dia panggil ahwalu yaumal qiyamah. Yang sangat penting bagi kita hari ini para jemaah sekalian, kita kena belajar, kita kena ingat huru-hara pada hari kiamat. Sebab benda ni akan berlaku. Tak mungkin
manusia itu lepas daripada huru-hara ini, ada yang kata 70,000, Nabi kata 70,000 daripada manusia ni dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis Muslim daripada Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, dia kata apa? Dia dengar Rasulullah SAW bersabda, "Tudnas syamsu yaumal qiyamati minal khalq." Tengok. Matahari akan duduk dekat dengan kepala kita. Hari ini tuan-tuan belajar sains. Belajar sains tak kita? Jauh mana matahari dengan kepala? Jauh mana? Matahari dengan bumi jauh mana? Ha? Tak ada siapa kira. Kata jelah tak. Sebab tu ada orang kata dinosaur tu berapa ribu tahun dulu. Kata-katalah sebab muka tak ada tarikh belaka tu tak. Pengkaji-pengkaji cakap, oh ni zaman dinosaur ni zaman 2000 tahun, 2 juta tahun dulu. Saya kata saya boleh kata juga. Sebab benda takhmin dia panggil. Takhmin ni benda-benda cakap-cakap je, tak ada nas. Jadi manusia akan berlaku apa dia? Mana matahari dekat yang kepala pada hari kiamat. Hatta takuna minhum kamiqdari bil, sekadar satu mil. Satu mil ni kata ulama-ulama hadis, aku tak tahu adakah mil tu makna sebatu atau mil tu sekadar. Mil ni dia panggil batang celok, batang celok yang orang duduk celok mata tu. Panjang mana? Ada panjang ni tak? Muslimat kita duduk celok mata tu, maknanya kalau panjang ni tu ialah matahari ni kepala kita. La ilaha illallah, bayangkan kalau sebatu pun dekat ke jauh. Wei, hari ni hok duduk setara ni. Tuan-tuan bayangkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar. Bila turun ayat Quran ni Nabi kita menangis. Inna fi khalqis samawati, ketika kejadian langit dengan bumi silih berganti malam dengan siang. La ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang berfikir. Nabi kata apa? Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Celaka orang baca ayat ni tak berfikir tentang kuasa Allah kan. Sebab apa? Adanya malam dengan siang. Bayangkan kalau tak ada siang, gelap seumur kita hidup atas dunia. Agak-agaknya berlaku pertumbuhan ke tidak kita? Terbantuk pertumbuhan kita. Kalau siang je ada, tak ada malam, hangus kita. Maka ini manusia ni, tapi kalau manusia tak sedar, manusia tak ingat tentang kuasa Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu kita akan jadi manusia yang terlupa, manusia yang tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama mengatakan perlu akan berlaku sedemikian. Kata di Ibnu Abi Jamrah, fa ashadduhum fil araqi al kufar. Nauzubillah lah, orang yang paling kuat berpeluh puak kafir. Summa ashabul kabair, kemudian orang yang dosa besar. Nauzubillah. Kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada segala tersebut. Jadi kemudian orang yang dosa lagi, ada orang yang selamat insya-Allah taala daripada peluh. Kata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, siapa perhatikan keadaan yang tersebut, mereka akan tahu bagaimana huru-hara, bagaimana bahayanya keadaan pada hari kiamat, sebab manusia ini akan duduk dalam suasana yang begitu kawat, begitu keadaan yang berat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat Quran, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, manusia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa fi hadis annahum yaqumun sab'ina sanah la yatakallamun, 70 tahun tak bercakap, masing-masing diam, tak nak buat apa. Kita ni kalau waktu ada masalah musibah, boleh cakap tak boleh cakap? Tak boleh cakap, duduk diam termenung. Ini duduk dalam suasana huru-hara, la yatakallamun, tak bercakap, tak boleh bercakap. Sehingga Allah Taala sebut dalam Quran, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Orang yang berdiri di hadapan Allah Taala termasuklah pada mereka yang bersaf-saf, la yatakallamun, semuanya tidak bercakap, illa man adzina lahur rahmanu wa qala sama zalikal yaumul haq, itulah hari yang benar. Saya pun tak boleh nak bayangkan bagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Allah Nabi kita bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin, Allah Ta'ala kumpulkan orang yang terdahulu, orang yang kemudian. Limiqat yaumi ma'lum, pada hari yang telah ditetapkan. Qiyaman arba'ina sanah, 40 tahun berdiri. Syakhsatan absaruhum ila sama, mata semua tengok ke langit. Untuk apa? Yantaziruna faslal qada,
kerana mereka sedang menunggu keputusan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil menunggu perbicaraan. Orang mari tanya sahabat Nabi, Ibn Abdullah bin Abbas. Ada setengah riwayat, tanya Sayyidina Ali. Boleh jadi soalan ni mari dua-dua. Dia kata, kaifa yuhasibuhum? Bagaimana Allah Ta'ala boleh kira hamba dia dalam masa setengah hari? Manusia atas dunia ni daripada Tok Adam sampai hari kiamat, berapa bilion? Nak bayangkan, Allah Ta'ala nak kira hisab setengah hari saja. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi kata, ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Nah, ini tanda dengan orang kaya-kaya ni. Tidak ada orang yang mempunyai emas dengan perak. Emas dengan perak banyak. Perak mungkin tak banyak dah, emas banyak. La yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan hak dia, dia tak keluar zakat. Jadi ada setengah ulama kata, hadis ini juga terpakai kepada barang-barang kemas perhiasan orang wanita yang banyak. Wah, saya kata mana punya banyak ustaz. Saya pakai setiap hari. Dia pakai setiap hari. Tapi gila setiap hari itu hak lain, hak lain, hak lain. Maknanya 30. Kalau cici 30 bentuk ada. Kalau rantai 30 juga. Dah 3 hari tukar. Hak ni tak kena zakat macam mana lagi. Nah, jadi itu pada dibahas oleh para ulama. Jadi apa Nabi kata? Dia bila dia tak keluar zakat, illa kana yaumul qiyamati sufihat lahu safahu minar. Barang-barang emas dengan perak tadi akan dijadikan seperti stereka. Stereka pada hari kiamat, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka dipanaskan dalam neraka jahannam, fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahru. Akan distereka dengan besi panah tadi, emas yang panah tadi, mana dahi dia dan belakang dia dan tubuh dia. Allahu akbar. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin. Setiap kali sejuk, stareka tadi dipanaskan balik, kana miqdaruhu 50 alf sanatin, yang satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Alf sanah. Hatta yuqdallahu bainal ibad, maka sehingga Allah Taala selesaikan kira-kira di antara manusia. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar, maka dia tengoklah jalan dia sama ada ke syurga atau ke neraka, waliyazbillah. Jadi para jemaah di sini, hadis ini menunjukkan kepada kita berlakunya hisab dalam masa satu masa yang pendek saja. Jadi orang pergi tanya Sayyidina Ibn Abbas, kaifa yuhasibuhum, macam mana Tuhan nak kira? Ini kita ni kadang-kadang kalau tanya dengan, kita pergi tanya tentang Allah Ta'ala bagaimana, maka kita akan kecundang. Sebab itulah benda-benda yang berkait dengan Allah Ta'ala, kita kena belajar, kita kena memahami dan mengiman. Iman apa yang kita ada, tak boleh kita tanya kaifa, bagaimana. Jadi bila orang tanya Ibn Abbas, macam mana Tuhan nak kira bilion manusia serentak? Ibn Abbas bagi satu analogi yang mudah. Dia kata, kama yarzuquhum wa kazalika hisabuhum. Sebagaimana Allah Ta'ala beri rezeki hari ni atas dunia serentak, berapa bilion orang makan serentak? Berapa bilion? Siapa yang bagi rezeki? Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Jadi Tuhan boleh bagi rezeki dia makan serentak, Allah Ta'ala nak kira balik serentak, itu senang, simple bagi Allah Ta'ala. Kita duk kira tentang Allah Ta'ala, tak boleh nak kira dengan kepala otak kita. Maka dalam ibadat yang kita buat, dalam akidah yang kita belajar, ya, kita semua ni belajar akidah sifat 20. Kita sebab 20 ni orang tahu belaka, tapi kalau suruh kira satu-satu belum tentu lagi boleh kira. Kau berani belaka nak kira? Ada berani? Kalau berani nak tanya. Nah, kalau tidak pergi masuk kelas fardu ain balik. Dah. Ni panggil kelas kafar. Tak salah sekali-sekala duduk sebelah anak tu. Jadi di antara sifat Allah Ta'ala, As-Sami', Allah Ta'ala mendengar. Hari ini berapa bilion manusia yang bercakap sekarang? Serentak orang bercakap. Berapa banyak? Nah, kalau kita nak kuat dengan kepala otak, kaifa? Bagaimana Tuhan nak dengar semua? Kita kalau ada 5 orang mari depan kita semua bercakap. Agak-agak boleh dengar tak dengar kita? Tutup telinga kita pening. Macam mana ni? 5 orang bercakap serentak, kuat-kuat pula suara. Allah SWT boleh dengar bilion manusia bercakap. Itu siapa? Itu Allah Azza wa Jalla.
Ya. Pasal itulah saya kata sifat Allah Ta'ala dihayati, bukan dipolemik, bukan diperdebatkan. Itu patutnya kita, sifat Allah Ta'ala kita menghayati. Kita baca sifat, kita dengar. Kita beriman apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghayati. Tetapi kalau kita hanya ambil sifat ini untuk dijadikan polemik, untuk dijadikan apa ni, perdebatan, maka dia tidak akan sudah, tidak memberi kesan dalam jiwa manusia. Jadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu akan berlakunya hisab serentak pada waktu itu di antara manusia ketika manusia nak ada. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla daripada huru-hara hari kiamat. Tengok. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Rabi'ah Al-Jurashi radhiyallahu anhu, dia kata aku tanya Aisyah. Wahai ibu, biasanya sahabat-sahabat ni suka pergi tanya Aisyah. Dia kata Aisyah, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama minal lail." Ah, dengar ni. Dengan muslimat kita, muslimi kata, apakah Nabi kita baca bila dia bangun solat malam, solat tahajud? Wa bima kana yastaftih, dia mula dengan apa? Kata Aisyah, kana yukabbiru asharan, dia bertakbir 10 kali, kemudian bertasbih 10 kali, kemudian dia bertahlil 10 kali, kemudian dia beristighfar 10 kali. Namanya Nabi kita baca Allahumma ghafirli wahdini warzuqni 10 kali. Kemudian Nabi kita berdoa, ini doa yang kita nak dalam hadis kita ni, cuba kata sekali, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Boleh ingat sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Maksud dia, ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada kesempitan, kesusahan pada hari kira-kira. Ha, kita minta ni Allah Azza wa Jalla. Ingat tak ingat hadis ni? Kena ingatlah. Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Baca siang dan malam. Sebab apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar hadis ni supaya kita minta Allah Taala selamatkan kita pada hari tersebut. Dahsyat hari kira-kira ni. Ingat tak waktu hadis 99 buku rekod? 99 buku rekod. Sijilat dia panggil. Setiap rekod macam ni. Ha, Tuhan kata baca. Bila kita baca, semua yang kita buat dicatat. Akhir sekali Tuhan tanya, "Eh, hamba aku, mu ada bantahan kepada apa yang ditulis oleh malaikat ni? Ada bantahan tak? Boleh jadi malaikat salah tulis ke? Kita tak pergi pun sini, malaikat yang tulis. Awak malam ni ada di tempat sekian. Kita duduk di masjid, salah tulis. Sebagaimana salahnya buku laporan-laporan yang dibuat oleh manusia atas dunia ni. Manusia atas dunia ni dia buat laporan tak betul." Nah, jadi kita percaya. Hamba ni kata, "La ya Rabbi, la, tak ada apa yang salah. Tak ada apa yang salah. Semua kita sudah menggigil. Bagaimana Allah Ta'ala nak dedahkan benda ni?" Maka ketika selesai perbicaraan, semuanya rekod sudah ada, Allah Ta'ala beritahu, "Ya ibadi, wahai hambaku, sebagaimana aku sembunyikan di atas dunia dulu, orang tak tahu kesalahan yang kamu buat, pada hari ini ghafartu lakum, aku telah ampunkan kepada kamu." Bayangkan, kita yang sudah baca rekod yang kita buat tak baik, tiba-tiba waktu itu Allah SWT isytiharkan, dia beri keampunan kepada kita. Allahu Akbar. Karena itulah doa dalam ayat Al-Quran, wasawfa yuhasabu hisaban yasira, manusia ni akan dihisab dengan hisab yang ringkas. Tapi dalam hadis ni sampai 50,000 tahun. Macam mana? Aisyah radhiyallahu anha bila tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yuhasabu hisaban yasira?" Macam mana hisab yang sedikit ni? Kalau tengok dengan hadis hari kiamat ni besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ada manusia ni lalu je. Sebagaimana dalam ayat Quran, "Wa in minkum illa wariduha." "Wa in minkum illa wariduha." Setiap manusia ni mesti akan melalui sirat. Akan melalui sirat. Sirat ni sebagaimana kata sahabat, balaghana,
Sahabat kata, kami dengar sirat ni lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Macam mana kita nak lalu? Kalau ada batang kayu besar ni, letak sini. Berani tak berani kita meniti pergi seberang? Tak. Duk main jatuh tengah jalan. Ini lebih tajam daripada pedang, halus daripada rambut. Maka Nabi SAW beritahu, sumpah Allah Ta'ala itu mesti berlaku. Mesti setiap orang akan lalu. Tetapi ada orang yang melintas di sirat seperti kilat menyambar. Lap, di sebelah sana. Ada orang yang melintas sirat seperti kuda yang berlari pantas, cepat. Ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, ada orang yang sampai di tengah dicakuk oleh pencakuk. Kalalib, cangkuk kena kulit kita ni koyak, tapi masih lagi dia boleh merangkak sampai ke seberang. Nabi kata famakhdush fanajin, orang yang koyak rabak tubuh dia selamat, alhamdulillah. Ada orang yang wal'iyazubillah, kita minta selamat, terus dicakuk jatuh ke dalam neraka jahanam pada saat itu. Jadi setiap orang akan melalui jalan-jalan yang begitu dahsyat, kita akan melalui perjalanan yang begitu panjang, tetapi apabila amalan itu ada, maka manusia ini akan selamat insya-Allah taala. Kesimpulan daripada perbincangan yang kita bincang ini, samaratul iman, kesan daripada beriman kepada huru-hara hari kiamat ini, apa kesan dia? Sebab kalau kita belajar ilmu akidah, ilmu tentang akhirat, sebab apa salah satu daripada rukun iman yang mesti kita belajar, al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis yang menyebut tentang perbuatan manusia, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tengok, Nabi kita qaran. Qarana, mana kembarkan. Siapa dia beriman dengan Allah dan beriman hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Taklah dia kata benda baik atau dia diam. Para ulama kata apa? Ini menunjukkan kepada kesan. Kesan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan hari akhirat, sama ada dia berkata baik atau dia diam. Hari ini masalah, orang berkata tapi diam. Betul tak? Zaman kita hari ini, berkata tapi diam. Dia orang tak bercakap dah dengan mulut. Ya, orang bercakap dengan jari. Diam sungguh lah, diam. Siapa kata pun tulis. Nenek heran pada air raya sekarang sunyi. Tidak macam dulu. Dia kata. Dah, anak cucu semua duduk main telefon yang seorang-seorang. Sama dia pun tak bercakap. Tak senyap. Kalau hilang telefon, barulah dia bising. Duduk cari, duduk berebut. Ya. Jadi, manusia beriman Allah Ta'ala, bercakap dengan baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu fala yu'zi jarahu. Jadi Nabi kita letak motivasi besar, siapa dia beriman Allah dengan hari akhirat, maka dia tak buat benda-benda yang tak baik. Jadi ini menunjukkan dia panggil samaratul iman, kesan daripada kita beriman pada Allah Ta'ala dengan hari akhirat memberi kesan yang banyak. Yang pertama sekali, tanda tuan-tuan, tanda kesan beriman kepada hari akhirat ini, yang pertama, seorang mukmin itu mestilah membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini kalaulah takdir malaikat maut mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya malaikat maut, nak ambil nyawa. Agak-agaknya kita kata apa dia? Nanti dulu harap. Nanti dulu, anak kecil lagi. Tapi dia bagi peluang besar ada anak. 10 tahun lagi mari pula, assalamualaikum. Nanti dulu baru dapat cucu. Ada je alasan dia mari. Akhir kali kucing dia baru beranak pun dia buat alasan juga dah. Cucu pun tak beranak dah. Jadi biarlah kita ada persiapan, sebab kita tahu benda ni akan berlaku ke tak berlaku di hadapan kita, ahwal sangat besar. Dalam ayat Quran Tuhan sebut, iqtarabatin nas iqtarabalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, telah hampir kepada manusia kira-kira tapi mereka lalai. Mereka siapa? Kita lalai. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Zar, Nabi SAW bersabda, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kasiran, nescaya kamu akan ketawa sedikit, menangis banyak. Tapi kenapa hari ini kita tak boleh menangis, kita banyak ketawa? Sebab kita tak tahu. Kita tahu
tapi macam tak tahu, itu sudah masalah. Dalam hadis Abu Sa'id kata dia, kaifa antum wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wastama'al izna mata yu'maru bin nafkhi. Allahu Akbar. Jadi Nabi kata, bagaimana keadaan kamu semua? Ini motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya sahabat, macam mana keadaan kamu semua? Malaikat peniup suruh naik sudah ready sekarang. Berapa tahu ready? Zaman Nabi 1400 tahun dulu sudah siap sedia dah malaikat. Malaikat ready nak tiup suruh naik. Fa ka'anna zalika thaqula ala ashabin nabi. Maka sahabat-sahabat ni bila dengar rasa berat semuanya berjawab faqala lahum. Maka Nabi kita pun tengok sahabat nampak lain macam. Nabi kata, qulu. Kata semua. Kita kata juga hari ni, kata hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'alal wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Sebab siapa dia mampu nak hadapi suasana yang begitu dahsyat selain daripada kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dan kita minta Allah Ta'ala yang menjadi hasbunallah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ini sangat-sangat dahsyat kalau kita nak tengok suasana yang berlaku. Yang kedua, kesan iman yang kedua dengan hari akhirat, orang-orang kafir, orang yang ahli maksiat akan dikeraskan kira-kira. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Tuhan kata pada hari itu orang-orang yang kafir sangat dahsyat dia punya kira-kira. Surah Al-Furqan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang-orang yang tak keluar zakat, mani'iz zakat, orang tak keluar zakat, yu'azzabun, akan diazab. Binatang-binatang yang belaga sama dia akan dibangkit semula, dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka sesah, dia jadi tanah balik, yang kita manusia yang jadi masalah. Yang ketiga, kesan daripada apa ni, beriman pada hari akhirat yang ketiga, wa minal basyair, ha, di antara khabar gembira. Kita jangan putus harap, jangan kata beratlah kita ni, tak ada harapan adalah dahsyat dia punya hari kiamat. Yang ketiga, basyair, masih lagi ada khabar gembira bahawa huru-hara hari kiamat dengan kesusahannya, dengan kurubat, dengan segala masalah dia je, daripada kubur lagi sampai ke bangkit, sampai hari kiamat, sampai ke sirat, Allah Ta'ala akan mudahkan untuk orang beriman. Allah Ta'ala akan permudahkan. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashat anfum khalidun la yahzanuhumul faza'ul akbar. Tuhan kata orang yang dah sediakan amalan yang baik tidak menyusahkan dia pada hari tersebut. Insya-Allah Ta'ala, para jemaah sekalian, kita buat persiapan-persiapan yang begitu banyak sebab kita tidak tahu di manakah keadaan kita. Di antara khabar gembira, Nabi kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ashabul jannati yauma izin khairun mustaqar. Wa ahsanu maqila. Orang ahli syurga pada hari itu tenang, tak ada masalah apa-apa, tempat duduk pun baik. Maka yang keempat, perkara yang keempat yang perlu kita belajar, kesan daripada beriman pada hari akhirat ini, iaitulah manusia pada hari tersebut duduk di bawah panas matahari yang terlalu dahsyat. Matahari kuat. Kecuali 7 golongan. Tanda. Nak tak nak payung pada hari kiamat? Nak. Setengah orang ni dia tipu orang perempuan. Dia kata siapa dia perempuan nak payung emas Siti Fatimah, kena bagi ke suami dia kahwin lain. Tak. Ada orang tanya, betul ke hadis ni ustaz? Kata kalau awak nak bagi suami kahwin lain, bagilah, atau sudah ambil payung-payung lah. Sebab apa? Dalam syurga semuanya emas belaka, tak ada payung-payung dah. Dah main payung satu. Baik. Tanda. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihim. 7 golongan akan duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Di saat matahari hampir dengan kepala, 7 golongan ini selamat. Tanda. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Itu pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, sama juga. Kita ni hari ni, saya banyak terima aduan daripada pihak muslimat. Dia kata, ustaz, tolonglah nasihat kepada suami-suami ni, janganlah menghina wanita. Saya kata, hina macam mana? Tahlah, dia kata kalau bercakap dengan kita ni macam tak ada harga dia buat.
futuk, maki, macam-macam kata, kelayu sikit, halau keluar daripada rumah, pergi berambuh balik mak-makmu. Eh, belik. Jadi saya bagi peringatanlah kepada muslimin dan muslimat, di antara soalan yang saya tak nak jawab melalui telefon, soalan berkelahi di antara suami isteri, saya tak berani nak jawab. Suami saya kata, awak ni keluar daripada rumah ni. Jadi bini tanya, awak dah cerai ke? Sengih suka. Jatuh salah tak jatuh salah, Ustaz? Kata bawa suami awak esok pergi jabat agama, biar tok qadi lah jatuh hukum, saya tak reti nak jawab. Dia main-mainnya benda macam cerai-cerai itu main-mainnya. Apa, jadi kalau dah jatuh talak, macam mana dia nak hidup sekali? Tapi kalau pergi mahkamah, dia kata dia tak kata pun. Bini kata-kata. Allahu akbar, indah syat. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Tanda. Nombor dua, calon yang kedua yang duduk di bayangan aras, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Taala. Ha, kita orang tua dah ni tak boleh dah lah, terlepas dah. Tapi anak-anak kita boleh tak boleh? Masih ada ruang ke tidak? Didik anak. Biar membesar dalam suasana beribadat. Kita bawa dia pergi masjid, kita bawa dia pergi majlis ilmu. Ah, hak ni boleh ni. Yang ketiga, tanda. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Seorang laki-laki termasuk juga lah yang wanita yang hatinya terikat dengan masjid. Apa mana hati terikat masjid? Ada setengah orang dia kata saya ni nak tanda aja ke masjid ni bukan sebab apa? Sebab nak ikat hati dengan masjid. Kata bukan ikat hati tu, ikat gambar. Ikat gambar aja ke masjid kau orang tok kat dinding tu. Dia tak mari-mari juga. Ngundi tahu depan pula baru ada. Masjid ni dak lah cerita. Ha. Naknya orang yang hati terikat dengan masjid. Artinya bila dia keluar pagi ni, keluar lepas zuhur, ikat asar nak mari pula. Keluar waktu asar, maghrib nak mari pula. Ha, itu dia panggil hati muqalbuhu mu'allakun bil masajid. Berapa dah? Tiga. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang kepada Allah. Hari ni ada ke tak ada orang berkasih sayang kepada Allah? InsyaAllah masih ada lagi. Kita bukan kerana kepentingan apa-apa. Dia ada pangkat ke tak ada pangkat ke, miskin ke kaya, kita sayang kepada dia kerana kerana Allah. Kenapa awak suka tolong dia tu? Saya sayang dia kerana Allah Ta'ala. Bahkan ada dalam hadis, kalau kita sayang kepada orang, kita sebut inni uhibbuka fillah, sebutlah gitu. Saya sayang pada awak kerana Allah Ta'ala. Tapi ingat, sayang mesti ada bukti. Wah, lama tak nampak kawan-kawan kita tu. Mana dia duduk? Oh, sakit. Di hospital. No time. Tak ada masa nak pergi ziarah. Tapi kalau jumpa, oh saya sayang kerana awak. Kerana Allah Ta'ala. Betul tak betul? Mengarut lagu tu. Berlakon kata orang. Sayang betul-betul. Dia sakit, kita pergi bantu. Kita ternampak dia di masjid banyak hari tak ada, kita pergi cari. Pergi cari. Bawa dia ke masjid semula. Takut dah terjebak dengan pasar malam, dengan pasar pagi. Ha, itu sayang kepada Allah Ta'ala. Ha. Oi, ada ceramah pagi ni? Oh maaf lah, saya tak boleh pergi. Kereta saya rusak, motosikal, cabut tayar je. Tuh, tak ada masalah. Pukul 8, kuliah, 7.50 saya depan tangga awak. Nak naik motor ke nak naik kereta? Tanya lah dia. Pergi angkut awak. Itu sayang kan Allah Ta'ala. Jadi, hari ni, nak mencari dua orang yang berkasih sayang kan Allah Ta'ala, agak sukar. Bukan tak ada, sukar. Kita lebih kepada kepentingan. Kita berkawan dengan orang kerana kepentingan. Silap sikit, habis, putus. Ha. Yang kelima dah. Yang kelima, wa rajulun da'athu mar'atun zatu mansibin wa jamal. Orang yang digoda oleh perempuan yang cantik ataupun perempuan yang digoda oleh laki-laki yang cantik. Saya pun tak tahulah siapa laki-laki cantik atas dunia ni yang boleh goda orang perempuan. Yang sebenarnya siapa dia? Tak tahu. Kalau budak-budak kat pelajar UIA itu, macam-macam. Dia berjalan, budak perempuan Melayu nikah dengan Afrika. Afrika cantik kah? Ha. Ada orang kita ni kahwin dengan orang-orang Bangla yang mari buat kerja Bangladesh mari. Cantik kah Bangladesh? Kita kata tak boleh kata apa-apalah. Yang pentingnya fitnah tu berlaku di mana-mana. Dengan orang Afrika ke, orang Arab ke, orang negro, orang putih ke, semua fitnah. Tetapi bila difitnah, dia kata inni akhafullah, saya takut Allah Taala. Tak buat. Maka orang ni masuk dalam calon yang keenam. Yang kelima. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ah ni, yang keenam, seorang yang bersedekah. Fa
akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia sedekah ibarat kata tangan kanan tangan kiri tak tahu apa yang disedekah oleh tangan kanan. Mana tak ada, tidak diviralkan. Tak, lepas bagi tabung masjid, tangan masuk ini, duit masuk tabung, tangan selfie sebelah. Ni apa benda lagu ni tak? Oh, baru sudah menabung di masjid, 5,000 contohnya. Eh, tak ada benda. Ni, dalam hadis kata, orang yang sedekah secara rahsia, jangan tunjuk pada orang. Bagi senyap-senyap. Dia kata, macam mana Ustaz nak bagi senyap? Mari masjid malam kau, orang tuduh kita mari nak kopok masjid pula tak? Ambil nombor akaun. Bangun pukul 12 malam nak tahajud, cek akaun. Akaun siapa ni? Oh, akaun masjid, akaun anak yatim, akaun pondok-pondok, ya tak? Masuk RM50, RM100, sekadar kita, RM10. Sedekah tak ada siapa tahu. Allahu Akbar. Boleh tak boleh? Alhamdulillah masih ada ruang. Yang ketujuh, iaitulah warajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang bangun menyebut nama Allah Ta'ala dalam keadaan senyap, diam-diam menangis air mata, mengalir air mata. Boleh tak boleh kita buat lagu ni? Hadis ni sahih dalam Muslim. Jadi tujuh calon. Kita bangun malam solat apa ni, tahajud seorang-seorang, jangan bising-bising. Ni dok ni, kalau tahajud perdana mari lalu dia. Tak. Belum subuh lagi update Facebook. Oh, ngantuk malam ni pukul 3 perdana. Kalau update sebelum solat nak panggil orang mari tu lain, nak iklan. Ni hak dia buat dia cerita. Lah. Eh, solat tahajud ni solat malam sebab orang tak tahu, tiba-tiba kita iklan. Jadi dalam tujuh ni, dalam tujuh perkara tadi, berapa yang kita boleh buat? Cuba senaraikan. Apa ni? Menangis sorang-sorang malam boleh? Satu. Sedekah cara sembunyi boleh. Berkasih sayang kepada Allah boleh. Hati bergantung dengan masjid boleh lagi. Apa lagi? Muda membesar talihlah. Sebab dah tua kan. Apa lagi? Jaga diri daripada digoda oleh penggoda-penggoda. InsyaAllah boleh. Hari ni ingat baik-baik. Penggoda dia tak goda tepi jalan. Dia goda kot dalam handphone. Oh, atas gambar comel-comel macam tu. Oh, lawa dia ni. Tak, klik-klik gambar orang lain. Jumpa-jumpa jawab batu penuh. Banyak kajar dia. Jadi boleh lagi, boleh. Ya, imamun adil, kita boleh sebagai pemimpin kecil di rumah kita, di dalam masjid kita, dalam qaryah kita masih boleh. Jadi saya anggar dalam tujuh kategori ni, lima kita mampu buat. Mampu buat tak? Muslimat boleh, muslim boleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat daripada ahwal yaumal qiyamah, duduk di bawah terik matahari pada hari kiamat. Yang kelima, yang terakhir iaitulah seorang mukmin itu banyakkanlah amal-amal yang soleh, banyakkanlah amal yang soleh dan sembunyikanlah daripada manusia. Tak usah duk cerita dengan orang. Ni kita khatam Quran pun tulis juga. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan. Bahasa tersedak lah tawaduk. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan saya khatam Quran pagi ni. Nak cerita dengan siapa? Hari ni banyak orang buat grup. Dia panggil grup khatam Quran, satu hari satu khatam. Grup dia ada 60 orang. Dia bagi awak daripada juzuk satu sampai setengah. Daripada setengah juzuk ni sampai juzuk dua. Bagi, baca-baca setengah juzuk orang. Lepas tu declare dia khatam Quran hari ni. Itu khatam dalam grup nama dia, bukan khatam Quran. Nah, itu masalah kita. Khatam Quran ni kita baca betul. Kalau duduk ramai-ramai halakah di masjid, baca ramai itu betul khatam. Seorang baca, seorang ikut dengar. Tapi kalau duduk main dalam grup khatam Quran, apa tu dia duduk dakwa dia khatam, jawabnya tidak sebagaimana yang kita dakwakan. Jadi itulah di antara lima kesan daripada kita beriman kepada hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik. Huru-hara ni pasti berlaku. Jadi alhamdulillah kita dah dengar huru-hara, kiamat pasti datang, wajib mari, wajib beriman, dan lima kesan yang kita boleh buat insya-Allah Ta'ala bagaimana untuk menghadapi suasana yang begitu dahsyat. Mudah-mudahan motivasi ataupun ceramah ringkas kita pada pagi ini boleh memberi peringatan kepada kita dan juga boleh memberi pengajaran kepada kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.